المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا وشرح سرورهم للإيمان وملأها رحمة ورأفة وحنانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوفى البرية عطفا وإحسانا. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم رضوانا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، sekitar 2 miliar hamba-hamba Allah di seluruh penjuru dunia ini sama mengumandangkan takbir Allahu Akbar, mengesakan Allah Tuhan mereka. Satu takbir mereka yang seolah-olah memecah angkasa. Sekiranya saja begitu mereka bersatu, maka betapa indah dan betapa gagahnya umat Islam ini. Tetapi tidak bisa dipungkiri, bahkan ulama manapun yang kita tanya, kalau kita bertanya kepada mereka, apakah umat Islam ini sedang bersatu atau sudah bersatu atau masih berpecah belah, maka semua mereka pasti akan menjawab bahwa umat ini, kondisi mereka sekarang adalah sedang berpecah belah. Ma'asyiral muslimin, Allah sudah jelas-jelas mengharamkan pecah belah itu. Artinya kita sekarang berada pada kondisi yang Allah haramkan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, haram berpecah belah. Sama dengan wala taqrabu zina, haram mendekati zina. Maka bagaimana orang yang sudah Allah haramkan zina, bahkan mendekati zina diharamkan, sementara dia terus menerus tidak punya upaya sedikit pun untuk menghindar dari kondisi mendekati zina. Bagaimana orang yang sudah Allah haramkan berpecah belah kepada mereka, tetapi tidak sedikit pun mereka punya upaya bagaimana menghindari perpecah belahan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewasa ini ulama-ulama tersohor justru mencari-cari pembenaran dari kondisi berpecah belahnya umat yang pada kenyataan sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi. Kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa semua jamaah itu benar, bahwa kelompok ini benar dan itu benar, bahwa tidak apa-apa kita ini berpecah belah, karena memang itu adalah sudah nubuat dari Rasulullah SAW, sudah dikumandangkan sedemikian banyaknya, meracuni hati-hati orang-orang yang beriman. Sehingga
karena semua kelompok itu benar, berarti kita boleh berpecah belah. Na'udzubillah min dzalik. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa nubuat Rasulullah bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan itu, Rasulullah ingatkan, kulluhum finar illa firqatan wahidah. Semuanya mereka itu di neraka kecuali satu, illa wahidah. Mana yang wahidah itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabat. Dalam riwayat lain Rasulullah sebutkan al-jamaah. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga umul firqatul najiyah. Mereka adalah orang-orang yang disebut firqatul najiyah atau ta'ifah al-mansurah. ريحانة المصطفى